Oke bro, kita ngobrol jangkrik lagi ya di sawah. Ini kondisi sawahnya ini pada retak seperti ini ya. Telaknya dalam-dalam banget ya. Oke, untuk mendukung kelancaran channel saya ya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe ya. Serta aktifkan tombol notifikasinya ya. Oke, kita langsung fokus ke ngobrol jangkriknya ya. Di sini ada jangkrik yang sedang krik 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 ya. Itu jangkriknya ya. Jangkriknya besar ya bro ya. Jumbo nih jangkriknya. Oke, kita kita dekati pelan pelan ya. Jumbo ini jangkriknya, cuman ini jalibang ya. Ini bukan bukan jaliteng ini. Nah, ini jangkriknya ya. Ini jangkrik gula gesang. Jalibang ya ini ya. Wih, langsung masuk ya. Oke, kita mau langsung pasang jebakan ya di sini ya. Nah, saya pakai botol ini. Ini usahakan botolnya agak miring ya bro ya. Botolnya agak miring biar nanti jangkriknya seperti berenang atau tidak bisa naik ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita kasih, itu jangkriknya masih ada ya. Sekarang kita kasih makanannya. Jadi solusi terbaik ya menangkap jangkrik ini pakai umpan ini ya, pur halus seperti ini ya. Oke, ini di bibir botolnya kita kasih ya. Di bibir botol, terus di sini di tanah sini ya. Yang ditan ini sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting asal bau. Biar biar jangkriknya tidak terlalu kenyang ini, umpan kita kita dorong ke dalam ya. Nah, sekarang kita kita tinggalkan ya. Oke, di sini juga saya kasih ini dulu ya, biar jangkriknya bisa naik. Ya, kalau orang bilang ya dikasih tangga ya. Oke, kita kita tinggalkan dulu ya. Kita skip dulu, nanti kita kesini lagi, itu jangkriknya masih ada kelihatan ya, kelihatan cuman masih madep ke sana, kepalanya belum balik ke atas. Oke bro, itu jangkriknya sedang makan ya, itu cuman masih di bibir botol belum masuk. Oke, kita kita perbesar gambarnya ya. Nah, itu dia ya. Kita tunggu biar masuk dulu bro. Itu kakinya masih di luar. Biar jangkriknya masuk.
masih masih makan ya, masih fokus makan jangkriknya. Ini biar biar badannya masuk ke dalam dulu. Nanti kalau sudah masuk baru kita ambil ya. Itu masih masih menikmati yang di luar itu ya. Kakinya belum naik, bro. Tunggu sampai kakinya naik ya. Nah, itu pelan-pelan sudah mulai naik ya. Itu sudah mulai naik pelan-pelan. Itu biar nah itu naik lagi ya. Biar jutangnya sampai ke dalam ya. Itu jutangnya masih di luar. Biar jutangnya masuk ke dalam botolnya ya. Itu masih di luar, bro. Pelan-pelan ya. Ini jangkriknya jumbo ini ya. Jangkriknya besar ini. Itu masih masih makan itu di dalam itu ya. Nah, itu jangkriknya sudah masuk lagi ya. Itu cuman kakinya masih di luar botol. Tunggu sampai kakinya masuk dulu ke dalam botol ya. Oke, itu kakinya sudah naik lagi ya. Tunggu jangkriknya masuk lagi, lebih ke dalam lagi. Ini harus harus sabar ini ya. Memerlukan kesabaran ini kalau menangkap jangkrik seperti ini ya. Nah, itu masuk lagi ya. Biar ke dalam lagi ya. Itu masih menikmati makanan di dalam ya. Kita perbesar lagi ya. Nah, itu dia. Dia sedang asik menikmati makan malam. Nah, biar biar ke dalam lagi dia ya. Nah, itu lagi bergerak masuk perlahan-lahan ya. Itu malah mundur ya. Malah mundur, bro. Maju maju lagi ya. Ini jangkriknya jumbo ini, bro. Jangkriknya besar ya. Nah,
itu jangkriknya bergerak terus ya, menuju ke depan ya. Masih makan itu jangkriknya. Itu lagi maju terus jangkriknya ya. Ke depan makan makanan yang ada di dalam, makan pur. Nah itu bisa dilihat ya, maju sedikit demi sedikit. Dia sedang asik makan ya. Oke, sekarang kita dekati pelan-pelan ya. Kita dekati pelan-pelan, bro. Itu maju lagi, maju lagi ya. Maju sedikit demi sedikit. Itu masih masih makan terus jangkriknya. Nah, itu maju lagi ya. Majunya sedikit demi sedikit itu. Lagi asik santai makan di kafe ya. Oke, kita dekati ya bro ya, pelan-pelan ini kita dekati. Nah ya, oke, langsung langsung kita review ya. Ini jangkriknya besar bro, langsung kita review bro. Kita review di sini ya. Ini malah masih makan ya di sini ya. Nah ini jangkriknya ya. Wih, mantap ini. Gede banget bro. Jangkriknya jumbo ya. Kepalanya ya besar banget ya. Mantap. Kita satukan lagi sama temannya ya. Malam ini baru dapat 4, bro. Kita baru dapat 4 ekor ya. Saat ini bodinya gede banget. Jumbo ya. Warnanya kalau di tempatnya ini namanya gula gesang ya. Namanya gula gesang kalau di tempat saya. Oke, kita satukan sama teman-temannya ya. Ini di sini baru ada 3. Itu ya. Kita satukan ke wadahnya ya. Oke, ini dia ya jangkriknya ya. Wis besar banget, jeger ini ya. Nah kalau ini jalitengnya masih kalah ini ya, yang jaliteng masih kalah besar. Nah ini jaliteng ada 3. Oke mantap, kita simpan dulu ya. Kita cari lagi yang lain.